Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari Mainanku. Hari ini kita mau bikin diecast review lagi ya. Kali ini diecast yang kita review adalah seri Now and Then dari ini ya, Mazda RX-7. Yeah, yang ini seri Now-nya. Ini Now yang baru dan ini seri Then-nya ya. Oke, nanti kita akan unboxing dan review di angle yang di bawah situ. Oke, nanti lanjut lagi. Yo. Oke guys, kita akan mulai unboxing Hot Wheels seri Now and Then dari Mazda RX-7 ya. Ini adalah yang seri Then ya, yang lama. Dan ini seri yang Now-nya yang paling baru ya. Kita akan unboxing dari yang Then-nya dulu ya. Warnanya sama-sama biru. Untuk yang beberapa kali gue lihat di video-video orang, ini seri yang Then-nya ini kalau nggak salah sudah ada warna merah dan putih atau warna lain, gue nggak tahu. Mungkin nanti gue cantumin di sini gambarnya. Ting. Oke, gue sementara sih kayaknya baru punya yang ini doang deh, nggak punya yang warna-warna lain ya. Oke, kita akan unboxing dulu yang Mazda RX-7 yang seri Then-nya ya. Oke, kita akan taruh di solar rotation. Kita akan zoom in ya. Ini mobilnya warnanya biru metalik ya, ada glitter-glitternya. Dan di sini detailing warna agak kurang ya, lampu depan tidak ada detailing, tapi di sini udah ada kayak list warna biru muda dan apa ya, biru toska di samping dan di depan cupnya ya. Jadi kalau sudah kebanyakan detailing kayak tampo list begitu, biasanya detailing lampunya agak kurang ya. Di lampu depan tuh nggak ada sama sekali, dan ini juga nggak ada spionnya ya. Tapi ini juga lampu belakang tidak ada detailing sama sekali tuh ya, warna polos biru metalik, biru metalik tua. Tapi ini lumayan, mobilnya lumayan keren warnanya, karena kalau dibandingkan dengan yang warna-warna sebelumnya, ini termasuk warna yang sangat keren sekali ya. Dan biru adalah warna yang paling gue suka ya. Dan ini detailing di peleknya itu ada 5 star ya, dan warnanya chrome, sangat keren sekali ya. Untuk di dalam detailingnya kita lihat, di dalam hanya ada bangku 2 dan setir di sebelah kanan ya. Ya, oke. Okay. Tidak ada detailing wiper dan spionnya juga tidak ada. Oke. Okay. Main keren juga mobilnya ya. Nggak tahu, mungkin kalian ada yang punya variasi warna lain, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, okay. Sekarang kita akan unboxing yang satu lagi ya, yaitu yang seri Mazda 95 Mazda RX-7 ya, yang seri Now-nya ya. Kita akan unboxing ini saja. Oke, okay. Sudah unboxing, kita taruh di solar rotation lagi. Kita akan zoom in, yeah. Warnanya sama ya, mirip-mirip juga, warnanya biru metalik juga. Tapi kali ini dia kasih detailingnya lumayan bagus ya. Itu di depan
Untuk di depan lampunya nggak ada, tapi ada logo Mazdanya. Tapi untuk di lampu belakang dia ada kayak lampu ya, detailing lampu belakang dan detailing di plat nomornya diganti tulis namanya Hot Wheels. Tuh ya. Jadi kayak tulis Hot Wheels tuh. Untuk di dalamnya dia detailing di bangkunya dan di setirnya warna coklat ya. Semuanya warna coklat dan ini lampunya apa? Kacanya lumayan agak gelap juga, tapi masih terlihat jelas. Detailing di bangku depan dan juga ini nggak tahu 2 seat atau 4 seat ya. Kayaknya sih 4 seat ya. Belakang masih ada tempat duduk tuh. Ya. Tapi kayaknya pintunya cuma 2, masuknya agak susah berarti ya. Oke. Ini termasuk 2 mobil yang sangat keren juga. Kita akan sandingkan bersama-sama. Sini. Ya. Menurut kalian bagusan yang mana? Yang seri Now atau seri yang Den? Ya. Kalian bisa ketik di bawah komen kalian yang seri Now atau yang seri Den. Biasanya ini termasuk mobil yang sangat keren ya. Di seri Hot Wheel ini kemarin gue sudah pernah bikin seri Now and Then juga yang lain. Kalian bisa klik di pojok kiri atas ya. Oke. Untuk yang seri Now nya ini gue juga sudah pernah bikin review yang warna kuning ya. Nih. Yang seri dari seri inisial D ya, mobilnya yang mobil lawan mobil tahu ya. Ini seri di seri inisial D ada ini ya. Halo, belum kemarin pas jalan pagi gue nemu juga yang warna hijau sama juga ya, seri inisial D juga tapi warna hijau ini, warna hijau muda kayak. Tapi kemarin saya lihat di video orang lain ada juga satu lagi warnanya warna merah, tapi itu yang seri 2017 sebelum yang biru ini keluar ya. Gue coba taruh di sini deh gambarnya ya. Ting. Oke, gua akan buat dulu beauty sheet-nya, gua akan taruh di sini. Ting. We'll be right back.
Oke, sekian aja unboxing dan review Hot Wheels seri Now and Then dari Mazda RX-7 ya. Menurut kalian bagusan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, kalian bisa komen di bawah sekarang. Dan kalian bisa cari variasi-variasi warna lainnya dari mobil ini ya. Itu warna kuning, hijau, dan yang seri Den ya, ada warna putih dan merah, kalau nggak salah ya. Ini ada merah juga, tapi gue belum punya. Oke, okay? Okay, sekian aja video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen nih guys. Kalau bisa, share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious E-Taste and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.